Halo Stand People, kali ini ketemu lagi dengan saya Johan. Kebetulan kita lagi kedatangan handphone Galaxy Z Flip 3 5G. Nanti kita sekalian unboxing dan sedikit kita lihat-lihat, kita cek-cek apa aja yang ada jadi update-annya dari Galaxy Z Flip 3 ini. Oke, okay? Untuk Galaxy Z Flip sebelumnya itu banyak kendala, banyak yang mulai goyang di flipnya dan lain sebagainya. Apakah akan terjadi di handphone yang baru ini? Cuman ini udah saya banyak sekali update-annya dari yang sebelumnya. Langsung aja kita buka ya. Oke. Okay. Ya dalam kemasannya cuman ada handphone, box, kita buka. Wah, nggak ada kabelnya ini. Udah habis. Ini handphonenya. Tapi coba kita buka yang ini ya. Oh, ini ada ejector. Terus kita buka coba. Ini manual book. Oh, ternyata ada kabelnya. Hampir aja. Saya nggak keras, nggak tipis banget, jadi nggak tahu kalau di dalamnya ada kabelnya. Ini manual book, jadi cuma ada manual book, kabel, SIM card ejector, dan handphonenya. Oke, langsung aja kita buka handphonenya ini. Seperti biasa, kita langsung cek aja ya penampakan di luarnya. Kalau untuk di sisi kanan, dia ada tombol volume atas bawah, kemudian dia ada tombol power. Untuk tombol powernya udah jadi satu dengan sensor fingerprintnya di sebelah kanannya. Kemudian dia ada antena, ada tiga antena. Oke, untuk di sisi atasnya kita ada speaker dan antena. Terus di sisi sebelah kiri ada SIM card tray, kemudian antena dan kosong lainnya. Kemudian di sisi bawahnya dia ada speaker, mikrofon. Kemudian dia ada charger. Chargernya masih pakai Type C. Terus di bagian belakang nih, ini dia ada kamera, dua kamera. Kemudian dia ada layar lagi, dua layarnya. Dan yang paling tidak ketinggalan itu dia ada flipnya. Dan flipnya udah keren banget, lebih kokoh dari sebelumnya. Nggak kelihatan goyang-goyang. Dan untuk dibuka tutupnya itu dia lebih kokoh aja. Kemudian untuk di bagian layarnya itu dia cuma ada kamera depan dengan layar yang ya kalau dimatiin kayak gini masih kelihatan sih lipatannya, tapi udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Langsung aja kita nyalain ya. Untuk warnanya sendiri dia ada 4 pilihan warna. Dia ada pilihan krem, green, black, dan lavender. Kebetulan yang ini bukan putih, ini adalah krem aja. Nah, bener itu. Nah, kita bahas yang back covernya dulu ya. Kalau dalam kondisi kelipat, dia full di belakangnya, itu dia pakai Gorilla Glass. Kemudian untuk layar yang kecil, dia udah pakai Gorilla Glass Victus. Dan itu adalah Gorilla Glass yang terbaik untuk saat ini. Dan selain itu, selain dia terbuat dari kaca, dia materialnya udah pakai material namanya armor aluminium. Untuk armor aluminium sendiri diklaim dari Samsungnya adalah aluminium yang terkuat dari Samsung. Wah, keren. Jadi udah ada Gorilla Glass, kemudian dia masih dilapisi dengan armor aluminium. Jadi bikin kita itu lebih nggak deg-degan ya. Dengan kondisi yang sepertinya ringkih, tapi ini udah diperkuat dari segala sisi, termasuk dari bahannya. Untuk dimensi ketika Z Flip ini kelipat, itu dia lebarnya 72,2 dikali 86,4 kali 17,1 mm. Jadi lebarnya itu nggak pas banget di tangan. Dan enak banget, apalagi kalau dimasukin di bagian kantong depan. Itu udah sangat cukup, karena dia kecil. Dan untuk beratnya, dia cuma 183 gram. Nih, kalau dilipat,
kita lipat, kemudian masukin ke kantong depan atau kantong samping. Wah, ini udah kecil banget sih. Jadi buat kalian yang mendambakan handphone kecil dengan performa yang istimewa, mungkin ini jadi pilihannya. Untuk baterainya sendiri, dia belum ada peningkatan, masih di 3300 mAh. Jadi masih sama dengan Z Flip yang sebelumnya. Tapi nih, banyak orang banyak mengalami peningkatan di daya tahan baterainya. Itu bisa sampai ketika di charge pagi hari, kemudian dipakai yang santai-santai, bukan untuk game, dipakai balas WA dan lain sebagainya, Instagraman, sosial media, itu dia bisa sampai sore sekitar jam 6, jam 7-an. Jadi ya lumayan lah ya. Kalau dia ngecas satu hari masih bisa satu kali, kalau misal kita jarang untuk penggunaan yang terlalu berat. Tapi mungkin kalau dipakai untuk video, foto lebih sering, dia mungkin bisa sampai ngecas sehari dua kali. Tergantung kebutuhan sih, tapi paling nggak ini udah bisa menjawab kebutuhan kita. Oke, kalau dimensinya ketika kondisi terbuka atau panjang kayak gini, itu dia dimensinya di 72,2 x 1.66 x 6,9 mm. Jadi enak banget, dia kelihatan lebih panjang, tapi di tangan itu nggak lebar. Kalau dibandingin sama handphone Samsung yang lainnya, ini yang paling lebarnya paling kecil, jadi pas banget di genggaman tangan, handy banget lah. Nih, kayak gini. Untuk layarnya sendiri, nih dia lebar banget kan. Nah, untuk layarnya sendiri spesifikasinya adalah layar 6,7 inch Infinity Flat Display. Kemudian untuk dynamicnya dia udah AMOLED 2X. Dan resolusinya FHD Plus 2640x1080 pixel. Nah, untuk aspek rasionya dia 22 banding 9. Jadi tinggi banget apa? Lebar meninggi ya. 22 dibanding 9. Untuk kerapatan pixelnya dia 425 PPI. Dan untuk refresh rate-nya dia udah yang pasti udah 120 Hz ya. Udah paling tinggi. Dan untuk Z Flip 3 ini dia itu sudah dilengkapi dengan anti air. Dia sudah pakai IPX8. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih. Kalau misal dengan handphone semahal ini, itu dia handphonenya nggak anti air. Nah, itu udah terjawab guys. Di Z Flip 3 ini, dia udah kasih fitur atau sudah dilengkapi dengan anti air. Dan untuk kameranya sendiri, dia pakai rear dual kamera. Untuk kameranya adalah ultra wide kamera di 12 megapiksel dan 12 megapiksel untuk wide angle kamera. Untuk kamera depannya dia udah 10 megapiksel. Kecil sih, tapi kalau dilihat dari hasilnya itu istimewa sekali. Dan yang nggak ketinggalan lagi, dia udah pakai Snapdragon 888. Itu udah yang paling mentok. Jadi handphone kecil ini udah kalau di kita omongin kemampuannya udah gak perlu dibahas lagi lah ya. Itu udah pasti istimewa. Tapi ada satu kekurangannya nih kalau menurut saya, dia tidak pakai memori eksternal. Jadi dia cuma ada pilihan memori internal 128 dengan 256. Oh iya, kita coba buka untuk slot SIM tray-nya ya. Oke, kalau menurut saya, ini dia cuman punya dua kekurangan sih. Dia satu, untuk internal memorinya, dia tidak ada pilihan eksternal slot memorinya. Jadi, dia cuman ada dua pilihan memori, 128 dan 256. Jadi, buat kalian nih, kalau yang sudah pakai eksternal memori, kemudian kalian pakai ini, coba cek dulu pemakaian memori kalian, apakah masih di bawah 256 atau sudah di atas itu. Kalau di atas itu, berarti ketika kalian akan membeli ini, kalian pastikan bahwa sisa dari memori kalian itu terupload di cloud. Ya, kalian bisa pakai cloud-nya Google dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu yang masih belum dapat perbaikan, dan itu menurut saya udah ketinggalan banget dibanding dengan handphone-handphone kompetitor lainnya, itu kemampuan dari charging handphone ini. Karena dia kemampuannya masih mentok di 15 watt. Itu
jauh banget kalau dibandingin dengan handphone-handphone yang lain, apalagi Oppo. Oppo udah pakai di 65 MW di handphone-handphone flagship-nya. Nah, ini di Samsung itu dia masih pakai 15 watt. Menurut saya itu udah kayak ketinggalan banget sih, tapi itu pilihan karena tetap banyak power bank atau banyak support charger yang bisa lebih cepat, tapi memang kemampuannya di 15 watt. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tapi menurut saya itu adalah kekurangan yang paling urgent, karena satu, kalau memori saya itu udah terlalu gede, jadi akan bingung pakai handphone ini mana sisa memorinya mau dikemanain. Kalau kita pakai cloud ya bisa-bisa aja sih, tapi kadang juga sedikit menyulitkan. Dan yang kedua itu tadi untuk chargingnya, kalaupun dia handphonenya baterainya kecil, kemudian dia kita pakai ngecas sehari dua kali dibantu dengan charging yang cepat, itu udah sangat ketutup lah, nggak ada masalah. Karena kalaupun yang pakai 65 atau 50 itu satu jam udah penuh, apalagi dengan baterai yang 3000 itu mungkin setengah jam udah penuh. Jadi itu masalah sih buat saya. Tapi kalau kalian mau fitur-fiturnya yang luar biasa istimewa ini dengan pengalaman yang baru atau user experience yang baru, itu banyak sekali yang bisa kalian dapatin di handphone ini. Satu, kalian bisa pakai handphone ini ketutup, kemudian kalian tetap bisa ngerekam. Karena dual layarnya ini, layar yang kecil ini, itu bisa dipakai untuk foto dalam keadaan tertutup, kemudian bisa dipakai untuk ngerekam video. Dan layar-layar yang kecil ini juga banyak fungsi-fungsi yang lainnya, bisa ngelihat musik, kemudian alarm apa aja, kemudian bisa jadi perekam suara, kemudian bisa dipakai untuk stopwatch dan tambahan widget-widget yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah kamera ini bisa digunakan untuk selfie kamera. Jadi kita nggak kebingungan nih, kalaupun kamera depannya nggak terlalu besar 5 megapikselnya, tapi kita bisa pakai kamera utamanya. Nih, kalian juga bisa pakai ubah modenya dari kamera yang biasa jadi ultra wide kamera. Nah, selain itu kalian juga bisa pakai kamera ini kalaupun nggak suka pakai kamera yang utama, atau kalian bisa cuma pakai kamera yang di dalam, kalian bisa jadi handphone ini selfie kamera tapi dengan stand, yaitu diberdirikan seperti ini. Nah, ini pun juga memudahkan kalian kalau kalian ada Zoom meeting atau Zoom, itu dia nggak perlu pakai stand lagi. Jadi dia ya, meskipun dengan kameranya yang setengah terlipat, itu tetap bisa dipakai. Bisa dipakai untuk lihat YouTube, bisa dipakai untuk Zoom, bikin video, dan banyak yang lainnya sih. Oke, Sense People, kesimpulannya adalah untuk kalian yang benar-benar fancy, benar-benar suka dengan model-model yang terbaru, yang stylish, kalian cocok banget untuk pakai handphone ini. Karena handphone ini tuh udah revolusioner sekali ya. Dia bisa dilipat untuk ibu-ibu atau untuk cewek-cewek yang tasnya kecil, dia cuma butuh tempat yang kecil. Tapi kurang cocok kalau misal kalian suka nge-game dengan handphone ini. Karena saya juga yakin sih, kalau orang beli handphone ini pasti tidak dipakai untuk nge-game. Karena udah banyak sekali dengan handphone harga di bawah ini, untuk spesifikasinya sangat ngebut dipakai untuk game. Tapi handphone ini itu udah bisa lipat. Gak ada handphone lain yang bisa lipat kayak gini. Iya kan? Dan harganya itu sangat terjangkau. Jadi kalau saya cek-cek di market yang lainnya, handphone ini adalah handphone lipat termurah untuk saat ini. Dan kualitasnya tidak murahan. Jadi, apakah kalian worth it untuk beli handphone ini? Saya rasa sangat worth it sekali untuk kalian bisa coba Sense Flip 3 5G dari Samsung. Oke, segitu dulu review dan unboxing kita kali ini. Kita akan ketemu di review-review yang lainnya. Dan jangan lupa, kalau kalian yang belum subscribe, please subscribe untuk bisa ngebantu channel kita makin semangat lagi untuk bikin kontennya. Bye-bye.